teman-teman. Nah, kalau kita buat dapetin mobil ini, teman-teman subsidiakan mau kredit, ya. DP 5 juta aja. Gak usah mahal-mahal. 5 juta. Gak usah mahal-mahal aja, teman-teman. DP 5 juta bawa pulang Honda Brio. Oke. Kita kasih special price dah hari ini. Special price. Teman-teman DP 40 aja. 40 juta, 40 juta. Yang hybrid ya? Yang hybrid, hybrid. Tuh, tuh, ada biru-birunya tuh. Yang hybrid. Ini irit banget. Ya. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main kembali setelah Lebaran. Berarti udah agak lama ya kok ya? Udah lama ya. Udah satu bulanan tuh. Udah satu bulan lebih. Udah satu bulanan tuh. Terakhir kemarin kita sebelum Lebaran. Iya, sebelum Lebaran pas bulan puasa. Tapi gimana tuh yang kemarin pas sebelum bulan puasa? Nah, kita masih bisa promo-promo yang kemarin, masih bisa kita ikutin nih. Siap, jadi menarik kan yang kemarin ya. Jadi promo-promo Lebaran menarik. Sekarang juga masih bisa teman-teman. Nanti pokoknya tonton terus video kita kali ini di Honda Permata Serpong. Honda Permata Serpong. Nah, mungkin alamatnya di mana nih kok? Ya, halo teman-teman Tim Channel. Saya dengan Henry Honda Permata Serpong ya, daerah Gading Serpong nih. Ya, Gading Serpong. Di Jalan Bulepet Gading Serpong, CBD Lot 1 dekat Mall Summarecon. Ya. Patokannya Mall Summarecon teman-teman di web di Maps. Di map cari Honda Permata Serpong. Heeh. Nanti kurang lebih dari 500 meter dari Mall SMS. Oke. Nanti hubunginnya ke Pak Hendri langsung ya, untuk tanya-tanya, konsultasi dan lain sebagainya. Tuh. Boleh mungkin disebutin ke nomornya. Oke, teman-teman. Nanti di 0812 1877-6970. Siap. WA call ya. Ya, 24 jam. Ya. Selama belum tidur. Selama belum tidur. Oke, ini nanti kita akan mengulas satu persatu unit yang ada di belakang kita dan di depan kita di sana ya, mobil-mobilnya, dari mekanismenya dan lain sebagainya. Tapi kok sebelum ke arah sana, ini kan video YouTube kan yang nonton nih bukan hanya orang Jabodetabek ya kan? Ya, betul. Tentunya luar kota juga ada yang nonton. Gimana kalau orang luar kota mau beli di sini? Mau ambil di sini. Nah, ini kan menarik nih harganya ya, kan? Betul, betul, betul. Teman-teman, kalau luar kota, kalau kita mau beli cash itu gampang. Lebih cash lebih gampang ya kan. Kalau cash mah bisa ya. Iya, lebih gampang. Dimanapun bisa. Pakai OTR mana harganya? Pakai OTR, OTR Jakarta sini. Siap. Tapi teman-teman kalau mau kredit, juga kami bisa bantu. Oke. Okay. Tapi yang paling penting kita DP-nya itu 20%. 20% up. 20% untuk luar kota. Untuk luar kota. Tapi kalau cash kita lebih mudah sebenarnya. Siap. Ya, nanti untuk bagaimana mekanismenya kita konsultasi. Oke, oke, oke. Nanti konsultasi. Tapi untuk dananya 20%. Untuk DP-nya 20% dari ya. Harga mobil. Di awal dari harga mobil. Betul. Jadi teman-teman perlu datang ke sini kah atau memang cukup di rumah aja? Cukup kita by phone aja. Gimana bisa percayanya nanti kalau begitu? Juga, Nanti kita kan ada kartu nama ya kan. Oke, siap. Ada kartu nama nanti dia untuk masalah uang kan pembayaran ke rekening kantor. Oh. Jadi nggak ada nama, ada PT tempat saya bekerja, nanti kita kasih tahu tanpa ada rekening pribadi atau rekening yang mana. Oke, ya kan? Jangan sampai jadi rekening pribadi ya. Jadi transaksi ke atas nama PT perusahaan. Ya. Itu ya, itu sangat urgent sih itu. Betul, ya. Betul, betul. Jadi kalau transaksi semuanya luar kita kan nggak tahu siapa orangnya. Iya. Ya kan? Mereka juga untuk meyakinkan ya rekening perusahaan. Itu. Nah kalau seumpamanya udah DP proses approve. Approve. Itu bagaimana? Datang langsung ke sini untuk ngambil atau bisa diantar? Bisa di pengiriman. Nanti pengiriman ongkos kirim ditanggung oleh pemenang. Iya. Betul, pemenang ya. Iya. Tapi kan kalau kita undian, nah, ongkos kirim ditanggung oleh pemenang. Oke, itu kalau dikirim, kalau mau ngambil langsung ya. Ya, langsung boleh. Enggak ada ongkos kirim, enggak ada ongkos kirim, bawa aja langsung. Berarti nanti harganya pakai harga sini. Harga sini. Harga sini. Itu menarik. Untuk sediakan DP-nya 20%, untuk mekanismenya nanti seperti apa? Kita konsultasi. Siap, ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini kan sekali lagi nih kok, sebelum kita mulai satu, kita ulas satu persatu ya. Ya, ini di video YouTube kan banyak nih, banyak banget yang ulas tentang Honda ya di masing-masing dealer lah, bukan di channel kita doang, banyak channel. Banyak channel. Kenapa teman-teman harus beli sama Ko Hendri di Honda Permata Serpong? Oke, teman-teman. Pokoknya kita kasih harga terbaik, ya, harga terbaik. Yang satu kita kan beli itu
untuk beli mobil itu kan kita kan nggak harus putus sampai di sini. Pokoknya kami kasih pelayanan yang terbaik buat teman-teman. Kita kasih pokoknya after sales-nya ya. After sales-nya ya. After sales setelah beli. After sales kita saling berhubungan. Ya kan? Itu yang paling penting sih sebenarnya. Ya kan kita nggak beli putus sampai situ, nggak kayak beli gorengan. Say hello sudah. Udah. Pokoknya kita kasih pelayanan yang terbaik buat teman-teman dan juga harga yang terbaik. Harga terbaik. Tahu harga terbaik di mana? Ya tinggal dibandingkan aja ya. Tinggal dibandingkan kok. Nanti konsultasi. Yang penting teman-teman ngobrol, umpamanya udah dapat hitungan dari sana, jangan jangan dulu SPK gitu. Coba dikonsultasikan. Pokoknya sampai ketemu lah. Sampai ketemu lah. Betul. Jadi seperti itu teman-teman. Sambil ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita kayaknya ngulas mobil yang pertama ya, Brio. Ini andalan nih. Dominasi Honda. Dominasi Honda. Pokoknya kita Honda didominasi sama Brio ini mobil paling laku, teman-teman. Dominan nih. Di sini yang paling lakunya apa kok? Di sini kita tetap Brio. Brio tetap ya? Brio. Ya. Kenapa dia? Kenapa teman-teman nih milih Brio? Nih, teman-teman. Alasannya. Ini mobil 1200, tenaga paling besar di kelasnya. Iya. Untuk soal mobil kecil, tapi bagasi itu juga paling besar di kelasnya. Paling bagasinya besar di kelasnya. Sedikit, bagasinya itu walaupun kecil, tapi agak lebar memang. Oke, mau balik boleh bisa dilihat kali ya. Bagasinya. Oke, siap siap siap. Nah, ini tombolnya udah elektrik ya? Iya. Oh iya ya. Iya. Jadi begini ya, bagasinya itu bukan kayak kita kecil gitu loh. Mobil kecil, bagasinya kecil. Tapi bagasinya Brio itu paling besar di kelas dia. Paling besar di kelasnya. Nah, dan satu lagi. Udah pasti paling irit. Wih, Honda. Irit. Paling irit bukan hanya irit kok. Terbesar juga tenaganya. Tenaganya. Tenaga besar irit. Kalau tenaga besar boros, boros udah biasa. Udah biasa. Biasa. Tapi kalau tenaga besar irit, nah itu. Teman-teman. Ya. Okay. Kenapa pilih Honda Brio? Cocok itu buat semua tua muda. Siapapun anak, iya kan, pelajar juga, cewek cowok pelajar. Ini mobil semua kalangan. Sampai baris ke belakang dia punya headrest. Ini juga kan yang menentukan itu adalah kelegaan kabinnya ya. Coba kita sambil duduk di baris duduk kedua teman-teman. Baris kedua ya. Duduk baris kedua kita senyamannya aja. Masih bisa selonjor. Padahal ini enggak kita set loh depannya. Udah begini aja. Udah begini aja. Ini mungkin kalau ini lagi rada maju lagi lebih lega lagi. Kalau kalau sesuaian sama yang di depan lebih lega lagi. Iya loh. Headroom-nya juga. Headroom juga masih lega. Sangat lega. Legroom-nya lega, kursinya empuk, mantap lah ya. Recommended. Recommended teman-teman. Makanya, ya mungkin itu salah satu orang milih Honda Brio. Betul. Untuk dapetin mobil ini, teman-teman. Nah, kalau kita buat dapetin mobil ini, teman-teman sediakan mau kredit, DP 5 juta aja. Gak usah mahal-mahal, 5 juta. Gak usah mahal-mahal aja teman-teman. DP 5 juta, bawa pulang Honda Brio. Oke, kalau ada yang murah kenapa cari yang mahal ya? Ntar dulu, 5 juta, 5 juta. Angsurannya mahal gak? Angsurannya di bawah 5. Oke. Gak sampai 5 juta. 4 kecil ya? 4. 4 kecil. 4 jutaan. Udah dapet Brio. Udah dapet Brio. Tipe? Manual. 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 Siap, nanti diobrolin aja. Kalau yang Matic-nya paling yang tipe Matic itu ya, nggak jauh beda, nambah dikit kan, 8 juta lah. Oh siap, ini mobil yang ini ya, ini Matic kan? Ini Matic. Oke. Siap, itu untuk Brio teman-teman. Brio. Kita lanjut geser ke sebelahnya. Yo, ini juga city car di kelasnya nih paling laku. Karena dia kan nggak banyak pesaingan nih. Iya. Ini city car-nya. Ibaratnya ini kalau city ini eksklusif ya, Mam. Iya. Eksklusif gitu loh. Eksklusif ya. Jadi iya, nggak banyak orang. Nggak banyak orang. Eksklusif. Eksklusif. Terus fiturnya juga komplit. Komplit. Paling dia pesaingnya kan di merek sebelah dari brand Toyota itu. Iya. Kalau dari brand sebelahnya ini, lagi dari Suzuki itu kan di bawahnya dia kan. Enggak banyak lah. Makanya dia tuh eksklusif posisi itu. Nah, kalau teman-teman mau beli di sini nih ada beberapa prosedur kok. Iya. Untuk ininya apanya? Pembiayaan. Kalau cash mah gampang lah kan. Gampang. Tinggal bayar. Ya udah beres. Tapi kalau teman mau beli kredit, iya. Itu kita untuk DP kita dimulai dari 10%. 10%. Promo, DP 10%. Oke. Kalau mau DP 10%. Yang kayak tadi tuh ya 10% ya. Oke. Atau mau bunga 0%?
cash bertahap. Iya. Cash bertahap ada. 90% untuk 1 tahun. 1 tahun. Dan DP normal 20% kalau mau angsuran enggak terlalu berat, DP 20%. 20% bisa. Kalau auto approve DP-nya mulai berapa? Auto approve 25%. 25% dari harga 25% mobil ya. Harga mobil auto approve. Siap, setelah dipotong cashback. Iya. Itu udah auto approve artinya auto-approve. Survei apa enggak survei itu? Survei sekedar. Survei. Formalitas. Formalitas. Mekanisme yang DP 0% lagi. Bunga 0% gimana bunga 0% tuh? 0% untuk 1 tahun teman-teman. DP-nya? Dengan DP-nya 50%. 50%. Iya. Oke. Mm-hmm. Siap. Nanti selebihnya di 12 bulan ya? Iya. 11 kali lagi. Itu udah dapat asuransi 1 tahun. Udah admin, udah include. Udah include. Jadi enggak perlu bayar bunga. Kalau beli cash kan asuransi nggak dapat, ya. Harus nambah. Jadi kalau beli cash ya kalau misalnya ada yang nggak bunga, kenapa mau bayar langsung? Iya ya. Nah, iya loh. Iya. Ada duit nih, ngomongnya cash atau kurang lah. Cashnya. Iya. Udah yang itu aja. Iya. Udah yang itu asuransi. Kenapa harus bayar full gitu? Iya. Lebih baik sisanya diolah, diolah buat betul. Usaha. Oke, okay, kalau ini kok, ini mulai di DP berapa teman-teman mau beli? 25 juta teman-teman. 25 juta. Ya. Untuk City RS. Ya. Manual. Matic. Oh, Matic ya. Udah Matic. Yang belum ada sensingnya. Ya. Kalau ada yang sensingnya nambah dikit kali ya. Sensing yang 30-an. 30-an. Jadi itu teman-teman. Ya. Silakan. Ini OTR-nya dimulai berapa kok? 360-an. 360 ya. Juta. Nanti kita cantumkan untuk harganya ya. Siap. Geser. Nah. Mobil keluarga. Sekarang dia jadi mobil keluarga ya. Karena kan mobil 3 baris yang masih lega hitungan ya kan sampai baris ketiganya ya ini. Ini penyegaran juga nih. Iya, ini ada penyegaran juga ya, dari juga edisi sebelumnya. Ya. Tapi untuk tenaga performa sama. Masih sama. Iya, karena enggak harus ditambahin lah, dia ya. Udah punya tenaga terbesar di kelasnya. Betul. 120 PS. 121 PS. Iya. Torsinya 145. Iya, apa? Apa? Dan kalau teman-teman coba jalan di jalan raya, apalagi di jalan tol, waduh enak banget kok. Betul. Ground clearance juga tinggi, Pak. Tinggi. Nah, ini juga penting nih. Nah, untuk keluarga nih, Pak Imam. Penting. Jadi, ini karena di kampung saya kan lagi ada pembangunan. Nah, benar tuh jalan rusak. Itu jalanannya begini-begini. Iya. Pakai mobil itu pede. Kalau nggak mentok ya? Kalau nggak mentok. Kalau pakai ini mungkin iya. Makanya belum cocok kita pakai ini. Ini ground clearance tinggi nih, siap. 22. Oke, terus nanjak juga enak loh, walaupun ya. Dia penggerak depan ya. Karena ya. Mungkin tenaganya gede ya. Udah ada siap. Tes nanjak soalnya. Di tanjakan curam, berhenti di tengah, langsung tanjak lagi. Iya, karena dia gitu. Udah ada hill start assist. Fiturnya ada Honda Sensing, yang tipe prestisnya. Honda Sensing. Itu fitur ADAS terbaik sih kalau menurut saya. Betul. Jadi kalau ngerem itu lembut, jadi enggak ngedadak gitu. Udah. Terus belok-beloknya enggak patah-patah, jadi halus. Oke, kita langsung aja. Mulai berapa kalau teman-teman mau ngambil ini? 17. 17 ya. Juta? Teman-teman dapetin nih yang ini, warna terbaru juga, baru ada di BRP, biasanya ada di HRV ya. Sen kaki, teman-teman dapetin 17 juta. Tipe CVT? CVT, N7X. CVT 17 juta. 17 juta. Ya. Karena dia tuh sekarang udah enggak ada yang manual ya. Udah manual masih ada? Oh, masih ada manualnya. Manual. Oh, enggak ada yang tipe S ya? Yang S-nya. Udah jarang sih. Udah enggak ada. Tapi yang manualnya masih ada. Udah naik kelas dia. Kalau OTR-nya berapa kok? OTR-nya 36 yang ini. Iya. Di 319 400 juta. Tuh, kalau mau beli cash itu bisa di bawah 300. Telepon calling. Calling. Kalau yang tipe prestisnya berapa? Tipe prestisnya 363. 363. DP-nya? DP-nya 30-an. 30-an. 30. Itu untuk DP 10%. Ya. Tipe E dengan DP 17, ya. Kisaran angsurannya berapa? 7 jutaan. 7 jutaan ya? 7 jutaan. 5 tahun. Oke. Okay. Kalau mau di angka 5 jutaan bisa diobrolin. Bisa, kayaknya bisa. 50-60 bisa lah. Ya, maka tadi kita bilang kan ada mekanisme, ada yang 10%, ada yang 20%. Ada yang 30%, ada yang buka 0%. Ada yang auto-approve. Ada yang auto-approve. Oke, sebelah sana kali ya. Oke. Let's go. Nih teman-teman,
mobil ini mah nggak perlu kita ulas banyak ya, tapi saya mau ngeliat ininya. Nah, ini performa Honda sih jangan ditanya lah performanya. Ya. Orang F1 aja juara terus kok. Ingat sih juara terus. Kalau masalah mesin kita percaya. Percayalah, Honda. Percaya. Ya. Nah, ini mobilnya teman-teman ini udah sering banyak yang ulas. Ya. Oke, mungkin after sales-nya nih. Dari tadi kan kita belum ngomongin after sales nih kok. After sales teman-teman ketika beli mobil baru nih kan, mobil baru Honda terutama di Permata Serpong. Apa yang after sales-nya apa kok? Free service? Oh, gini, untuk SRP ini kita juga ada free jasa service ya. Free jasa service. Free jasa service, garansi mesin. Tetap Honda walaupun udah terbukti, udah terpercaya. Terpercaya. Kita harus kasih garansi mesin. Garansi mesin transmisi ya? Ya, garansi mesin 3 tahun atau 100 ribu kilometer. 100 ribu kilometer. Ya, free jasa service. 50 ribu atau 4 tahun. Nah, ya. Saya dua kali lagi tuh. Dua kali lagi. Tapi beneran bersih loh. Beneran gratis loh. Iya kan. Termasuk oli. Iya. Kalau ini masih jasanya aja. Oh, kalau ini masih jasanya aja. Kalau N7X oli juga kan? Oli juga. Oli. Berarti dua kali lagi. Dua kali lagi. Udah 30 ribu. Nanti kena biaya tuh kalau dari situ. Tapi memang tapi bisa perpanjang tuh. Ah, bisa perpanjang ya? Bisa. Ah, boleh. Nah, beli. Iya, berarti kita beli paket. Beli paket lagi. Tapi lumayan banget loh. Iyalah. Kalau kita servis nih, mohon maaf ya kita nggak membandingkan. Nah. Ada pengalaman teman kita yang beli mobil bekas ya kan tahun 2020 ke bawah. Ya. Setiap servis ganti dan ganti. Ada aja partai yang diganti. Nah, benar. Ada di atas aja. 1 juta lah setiap setiap servis. Itu lumayan teman-teman. Lumayan. Ya. Baru boleh. Nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar. Udah 31 ribu. Rajin kali. Rajin udah 3 kali kan. Kalau kita mobile menguntungkan. Siap. Menguntungkan ya, benar, menguntungkan banget. Enggak ada resiko, enggak ada beban juga. Betul. Ketika di jalan. Enggak takut mogok. Iya. Oke, okay, after sales-nya itu dan masih banyak sebenarnya. Nanti kalau kita bahas semuanya 1 jam ya. Ya. Kita langsung aja. Teman-teman yang mau ngambil ini nih kok. Nih, SRV teman-teman cuman langsung DP 18 juta. Ish. Masih bisa. Yang ini ya, yang ini ya? Iya, yang ini. Yang tipe S nih ya? Ini tipe E. Oh, tipe E. E sama SE sama. Sama. Beda di angsuran saja. Oke. 18 juta dapat. Iya. Ini keren loh. Beda angsuran. Tipe E dan SE. Jangan underestimate dulu teman-teman ketika kita nyebutin DP minim. Karena nggak semua dealer bisa melakukan DP minim. Ya, kalau DP gede semuanya bisa. DP gede. 100 juta, teman-teman ngambil di mana aja juga bisa. Ya. Tuh, coba DP 18 juta bisa nggak? Nah, itu kan? Ya, betul. Artinya teman-teman kalau punya uang 50, 60 ya lebih bagus. Lebih bagus. Begitu. Siap. OTR-nya kita cantumkan juga di video ya. Iya. Geser kok. Nah, ini yang buat ini alternatifnya lah. Alternatif. Sama-sama dua baris ya. Dua baris WRV. Tenaganya juga sama. Tapi ya ini lebih ekonomis harganya. Untuk budget low nih di tengah-tengah nih, tengah-tengah. Tapi tengah-tengah lah. Iya. Ini antara Brio dan SRV. SRV. Ini. Oke, ini harganya mulai berapa kok OTR sekarang? Ini kita itu yang paling tinggi Honda Sensing di 324. 324. Masih worth it ya? Ya, 324. Yang tipe non-sensingnya 304. Yang non-sensingnya 304. Ya, 304. Beda dikit? Ya, di bawah non-sensing itu tipe E. Oh. 287. 287. Iya. Oke, silakan pilih-pilih ya. Yang pilih. Itu, nanti ada cashback-nya kalau teman-teman beli cash. Kalau yang mau kredit, mulai berapa? Mau kredit? Nih, DP-nya. Ini sih bisa ini minim memang. Nih, saya kasih minim kayak Brio. WRV ya. Spesial banget ini WRV, saya kasih spesial banget WRV untuk DP teman-teman ya. Yang tipe RS, saya kasih DP 10 juta. RS? Ya. Yang ini? Iya. Persis. Mau cari warna yang kayak gini ready? Ready. Oke. Okay. Putih terbaru cuma ada di WRV. Oke. Okay. Ini putih ya? Putih. Oh. Putih. Putih tapi agak biru-biruan ya, tapi bagus-bagus ini. Biru-biruan. Ini kalau di bengkel cat susah ini. Kemarin soalnya kita diskusi kan sama bengkel cat. Kayaknya warna-warna yang begitu tuh. Nah, itu agak susah buat ininya. Harus di Honda makanya. Harus di Honda. Harus di Honda. Siap. Teman-teman cuma dapetin ini DP 10 juta aja.
10 juta yang tipe RS. Yang tipe E-nya berarti tipe di bawah dong. Di bawah. 5 juta. Di bawah 10. 7 juta. 7 lah, 7. Booking fee udah enggak perlu bayar lagi. Oke, teman-teman lanjut terakhir kok. Emang ini satu lagi nih teman-teman. Ini kita habisin stok nih. Ini Nik 23. Nik 2023 ada warna biru. Ada warna biru. Ini 2023 juga tapi udah laku. Oh, ini udah laku nih ya. Laku, ya. Berarti tinggal pengiriman. Teman-teman mau dapetin CRV, ini dapetin CRV. Kita kasih special fresh dah hari ini. Special fresh. Teman-teman DP-in 40 aja. 40 juta, 40 juta. Yang hybrid ya? Yang hybrid. Tuh, ada biru-birunya tuh. Yang hybrid. Ini irit banget. Ya. Banyak yang ulas kemarin si kita baca artikel gitu ya. Dia bisa 120-an. Ya, benar. 1 banding 24 gitu. Keren loh. Ayla kalah, Ayla. Brio kalah. Brio kalah. Padahal mesinnya kan 2000 saja. 2000 yang hybrid ya? Iya. Tenaganya mantap. Mantap. Ya. Terus dia nyaman. Dia suspensinya apa kok? Kalau yang belakangnya? Kita intip dikit ya. 19 ring 19. Wih, multiling. Multiling. Ya. Jadi independen ya. Independen multiling. Wah, nyaman pasti. Nyaman. Ya. Oke. Kalau yang hybrid tuh berapa baris? Hybrid 2 baris. Oh, yang 3 baris yang turbo. Yang 3 baris yang turbo. Yang turbo enggak ada. Yang turbo kita udah masih ada sisa stok sih. 23. Iya. Masih ada. Oh, siap. Nanti dia beliin aja. Kita calling aja teman-teman. Itu ya. Bisa lebih murah untuk DP-nya. Iya. Karena kan harganya lebih murah. Pokoknya desus-desus kita udah mau naik harga. Makanya teman buru-buru ya. Karena kan udah mungkin suara angin ya. Udah pada naik kan semua juga ya. Iya, yang lain udah ada. Nah, enggak ada. Pokoknya, bulan ini teman-teman kalau masih mau ya. Itu ya, masih ada promo-promonya. Teman-teman mau cepet, bulanin aja langsung. Siap. Gas di bulan ini. Jadi itu teman-teman, silakan diobrolin, dikonsultasikan, ya. Boleh dibandingkan. Boleh. Boleh. Yang penting jangan diadu, sakit. Terakhir kok, bagi teman-teman kita yang masih ragu. Oke. Ada yang disampaikan? Ya. Kontak saya Henry di Honda Permata Serpong di 0812-1877-6977. Okay. 9970. Pokoknya yeah. Kita kasih harga yang terbaik, kita kasih pelayanan, pokoknya the best lah buat teman-teman. Yeah. Saya udah membuktikan. Yeah. Tinggal teman-teman. Terus ikuti tim channel like, share, dan subscribe. Sip. Makasih kok. Thank you. Sehat selalu.